Pemirsa, siang ini tiga rumah mewah dan satu gedung masker, maksud kami gudang masker, di Jalan Keting Penjaringan Jakarta Utara habis dilalap jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman. Pukul 9:30 pagi tadi, tiga rumah dan sebuah gudang masker di Jalan Keting Penjaringan Jakarta Utara habis terbakar. Api cepat membesar karena tiupan angin yang kencang. 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 90 orang personel damkar dikerahkan. Sumber air yang jauh membuat proses pemadaman sedikit melambat. 9 orang penghuni berhasil dievakuasi dengan selamat. Korban luka dibawa ke RS Nusa Indah dan Puskesmas terdekat.